Sobat Firsa menginformasikan, cara membuat pasangan makin mencintaimu sepenuh hati. Saat menjalin sebuah hubungan, kita berharap cinta yang dibangun akan bertahan dan makin kuat seiring waktu berjalan. Selain itu, kita juga ingin pasangan bisa makin mencintai kita dengan sepenuh hati agar bisa mempertahankan hubungan. Dengan cinta yang kuat, kita bisa lebih mudah mempersiapkan diri untuk mengatasi persoalan atau masalah baru yang muncul dalam hubungan. Kalau kamu juga sedang berusaha untuk membuat pasanganmu bisa makin mencintaimu, kamu bisa memulainya dari hal-hal sederhana. Berikut ini 5 cara yang bisa dicoba agar seseorang yang spesial yang menjalin hubungan denganmu bisa makin menyayangimu. 1. Memberinya kesempatan untuk mendukungmu. Beri dia kesempatan untuk memberimu dukungan atau semangat. Tunjukkan bahwa keberadaan atau kehadirannya memiliki peran yang sangat penting dalam hidupmu. Untuk menerima dukungan, kita bukan saja harus memberitahukan apa yang kita butuhkan kepada pasangan kita, melainkan harus pula bersedia didukung. Saat pria diberi kepercayaan untuk menjadi pendukung penting dalam keputusan atau pilihan hidupmu, dia bisa makin bahagia bersamamu. 2. Menciptakan momen yang bisa dinikmati bersama. Luangkan waktu khusus untuk menikmati waktu dan momen yang ada berdua. Tak harus melakukan sesuatu yang mewah atau menghabiskan banyak uang. Hal-hal sederhana yang bisa dilakukan berdua selama itu bisa menghadirkan rasa nyaman bersama bisa membuat pasanganmu makin sayang dan mencintaimu. Sekadar menikmati makan malam sederhana setelah seharian lelah bekerja bisa menjadi momen yang istimewa. 3. Mendukung hal-hal yang sedang diupayakannya. Pria bisa sangat bahagia saat dirinya bisa diterima apa adanya. Untuk membuatnya bisa makin sayang padamu, kamu bisa coba untuk menjadi pendukung utama untuk hal-hal yang sedang dikerjakan atau diupayakan. Tak perlu terlalu banyak mengoreksi atau memperbaiki kesalahan yang ia buat. Keberadaanmu di sisinya yang bisa menemaninya menjalani kesehariannya bisa menjadi hal yang istimewa untuknya. 4. Mencoba hal baru untuk pertama kalinya. Sesuatu yang dilakukan untuk pertama kali bisa menghadirkan momen dan kenangan yang berkesan. Kamu bisa coba cari aktivitas atau kegiatan yang belum pernah kamu dan dia lakukan. Sesuatu yang benar-benar baru dan tak pernah dicoba sebelumnya. Kenangan yang dihadirkan dari pengalaman baru itu bisa menumbuhkan rasa cinta yang baru juga. 5. Membahagiakannya dengan cara yang diinginkannya. Kamu bisa coba untuk memahami bahasa kasih yang dimilikinya. Tak apa untuk terbuka bertanya hal-hal seperti apa yang bisa membuatnya bahagia. Lalu, kamu bisa mencoba untuk membahagiakannya dengan cara yang diinginkannya. Saat dia tahu kamu memperhatikannya dengan cara yang spesial, dia bisa makin mencintaimu. Itu tadi 5 cara yang bisa dicoba untuk membuat pasanganmu makin mencintaimu. Semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untukmu, ya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video lainnya dari channel kami. Sampai jumpa.